urutan pemeriksaan spirometri. Pasien datang membawa kertas kendali. Dokter melakukan entry data dari kertas kendali pasien. Dokter menyiapkan alat dibersihkan dengan alkohol, lalu dipasang mouthpiece. Dokter memberi arahan cara pemeriksaan yang pertama kepada pasien. Cara pertama, pasien menarik nafas dalam dari hidung, lalu ditiupkan dengan panjang sehabis nafas ke dalam mouthpiece yang rapat. Pasien melakukan pemeriksaan cara pertama. Dokter memberi arahan cara pemeriksaan yang kedua kepada pasien. Cara kedua, pasien menarik nafas dalam dari hidung lalu ditiupkan dengan hentakan keras dan kuat sehabis nafas ke dalam mouthpiece yang rapat. Pasien melakukan pemeriksaan cara kedua. Pemeriksaan selesai dengan mengeprint hasil.